Oke, selamat siang. Hari ini kita akan pergi yang terbatu punya Nirwana. Jangan lupa pakai masker kalau mau pergi. Ini jangan ditiru nih. Yang bagus kayak gini tutup. Tuh barang deh. Betulnya aku tuh nggak boleh pergi keluar. Harus stay di kilang. Bikin barang, tapi apa boleh buat, orang pun tidak ada, so kesempatan bagus lah makan angin. Ini supir aku. Kamu dari Pak Fok Changhin kah dari Pak CS? Fok Changhin lah. Oh, saya CS. Oh, oke, okay, kita pergi, let's go. Lama saya tak ada pergi Nirwana sana. Dulu saya pergi sama siapa, Leo? Sama Aluk, dari jumpa kamu tuh. Hujan lagi. Nah, ini pun sekarang lah, mendung lah. Sekarang pun mendung juga. Ini sekarang kita berada di Batu 8. Jom. Kita pergi hantar ke Bau. Dari Batu 9 ke Bau. Kalau dulu hari-hari begini Wana bawa 40-40 dua kaki, yang kecil-kecil tuh John Jay pun banyak. Tadi di kilang langsung tak ada orang. Nah, cuma ada itu Melayu itu siapa namanya? Nah, kamu yang kawan baru dua. Apui pun tak turun. Ya lah, saya di sini ya, kurang. Sudah tua makan ikan ah. Sangkut dia tulang di leher. Mungkin kalau yang biasa tinggal di wilayah Sarawak sini, terutama bagian dan kucing ya, sudah biasa lah jalan sini, tahu, sudah hafal kan. Sebab ini saya jalur besar dari Kuching sampai ke Sibu sana. Sini selalu jam. Bapak ada orang bikin jembatan, lama sudah ini. 2 tahun, kan? Belum jadi lagi. Mungkin 2021 bentar lagi mana siap. 22 lah. Kalau memang full pun nah, 2025 baru Pan Borneo ini selesai. Kalau yang pin kenalan sama ini nih, nah dia masih perjaka tong-tong, masih perjaka tong-tong lagi dia nih. Kalau perempuan kan perjaka ting-ting, kalau laki punya perjaka tong-tong, nah boleh lah. Nanti saya tulis nomornya itu di deskripsi sini ya. Nah, kalau yang mau kenalan, chatting-chatting, nah, mana tahu kan jodoh, jodoh tuh tak kemana kan. Iya lah. Kalau ini nih udah tua sudah. Enggak boleh dah.
tidak ada sayap lagi, ekor lagi ya. Enggak boleh. Digantung nanti. Kenal sekedar kenal boleh lah. Lebih itu jangan. Ada security. Oh ya. Kali ini belum ada security lagi ini. Nah, masih bebas dah. Masih free. Free lane lah. Free lane kan free time mau. Boleh lah subscribe nanti Piet. Boleh. Ada channel aku tuh. Buat kenang-kenangan aja. Hup. Ini orang tak mau lihat. Laki ya tuh. Tak mau sih tidak apa. Laki ini. Hampir sahaja. Nah, nengok ini orang curi jalan lagi. Udah lah keluar sembarang, curi jalan lagi. Di sini jalan masih oke, jalan dua way pun kan, motor tuh sedikit, ya satu dua aja. Saya di Indonesia sana bawa keliling ya tuh motor, banyak depan belakang tepi samping, ya. Kalau di bagian kota lah, memang motor sikal sana banyak. Pusat penjajah bukan penjajah udah hilang sudah kan ya, penjajah. Aduh, tak bagus ini, apa ini, masih mati sini. Siapa gitu yang simpan? Memang ini lari Piat pakai, memang kamu. Bukan saya lah. Siapa? Ding Lika. Ikan keli kah? Nah, sekarang dia kemana? Hospital. Nah, hospital. Kenapa dia? Tahu apa ya? Support. Buat minum. Berapa hari dah? Senin, Selasa, Rabu. Judek. Gedek. Mungkin nanti kamu pergi itu ada satu set Acoy Sriaman. Oh, Acoy. Udah potong kan? Potong sudah, polis belum. Bikin pun belum. Stand tak tahu lah, tahu ya udah bikin atau belum. Diantar aja lah. Itu Acoy antar aja. Bagus itu orang. Ya. Pasang benar kan? Akhirnya sampai kita lagi. Nirwana.
sebelahnya lagi tak tahu lah bahasanya itu apa tuh. Sama lah kurang lebih baca tuh. Nirwana juga. Oke, sampai kita. Ah, habis break, habis-habis dah. Mau masuk parit ya nih. Nasang nih. Asang itu, dia punya kuli bawa lah. Oh, ini security ya nih, kuda nih. Di sini yang jaganya tuh kuda tuh. Oh, hebat kan? Nah, ini security ya nih. Masuk aja. Ya bang. Nih, Treasure Hill, tempat pembakaran mayat. Inilah yang biasa bakar-bakar pembakaran mayat kalau di Bali itu acara ngaben. Nah, kalau di sini pakai mesin bakarnya. Sekarang kita sudah masuki area pemakaman Nirwana. Nirwana Memory. Ini John E. Kita antar pergi John R. Kah? Ini John C. Ini John B. Nah, beginilah penampakan pemakaman di Nirwana. Ingat dulu saya waktu pertama kali ikut, saya Rani. Sana saya pergi sungai sana ambil gambar. Rambut dulu masih panjang mah. Gondrong-gondrong. Anak metal dulu punya. Wah, rambutnya panjang. Nah, sampai sudah. Ada orang enggak? Mana? Sini ke sana. Oh. Simpan sinilah. Ini motor kasih Andi deh. Betul juga. Itu ada satu lagi. Jadi batu blubber sana apa? Tahu lah, kita pasti. Ya. Nih yang kemarin aku potong udah mulai pasang. Udah siap? Sini ya. Siap pasang. Oh, itu batu merah itu pasang sini. Oke, sekarang aku mau turun dulu. Turun dulu.